Heran. Menjelang tahun 2024 kok masih ada ya yang percaya kalau ini adalah kaliper Honda Africa Twin. Ayo kita bahas. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam rim mania. Jadi dalam video singkat kali ini saya ingin membahas yang disebut-sebut yang sudah ditanyakan oleh pemirsa terkait, "Mas, itu katanya kaliper Honda Africa Twin. Kok rada lain ya dengan yang dibahas di YouTube Pertamax7.com?" Dan ya memang lain. Kita cek dulu ya untuk penampakannya. Seperti ini. Sama ya nih. Ini dikira banyak orang adalah kaliper Honda Africa Twin, kodenya ini K94. Ini ya, 452/50/K94/T01. Jadi ini kaliper yang sudah banyak beredar di marketplace, di media sosial, yang digadang-gadang adalah nih, kaliper Nissing 4 piston Africa Twin original Thailand katanya. Dan kaliper yang katanya milik Honda Africa Twin ini sudah banyak dipasang di motor matic, sport maupun bebek, karena memang tampilannya keren ya. Dia radial 4 piston seperti ini tampilannya nih. Kalau dipasang di NSR oke sih. Kalau dipasang di matic sebelah kiri itu pemaksaan kehendak, karena sejatinya ini adalah kaliper kanan dipasang di kaliper kiri praktis. Ini namanya bleeding valve ya, atau skrup untuk bleeding udara. Dia terletak di bawah, padahal seharusnya kan di atas untuk skrup ini. Nih, ini namanya adalah pemaksaan kehendak, karena memang bukan kaliper kiri dan memang bukan kaliper Honda Africa Twin. Lu mas, tahu dari mana? Yang pertama, K94 itu bukan kode untuk Honda Africa Twin. Kaliper Africa Twin itu kodenya adalah MGP, bukan K94. Kita lanjut ke kekeliruan kedua terkait kaliper ini, yaitu para penjualnya mengklaim kalau kaliper Nissing radial yang katanya Africa Twin padahal bukan, sudah monoblock alias single piece. Padahal setelah saya cek part katalognya di Thailand sana, di sini jelas ya, dia adalah two piece alias bukan monoblock. Jadi bukan single ya, melainkan dia split seperti ini dan dibaut untuk penguncinya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah kode part yang beda, dan yang kedua adalah di penyebutan monoblock yang keliru. Seperti itu. Dan udah jelas ya, kalau kaliper ini bukan kaliper Honda Africa Twin, melainkan dicap atau diklaim sebagai Africa Twin made in Thailand katanya nih. Tuh ya, made in Thailand. Dan sebenarnya kaliper ini adalah memang original buatan Nissing untuk Honda, tapi bukan untuk Africa Twin, melainkan untuk Mocil ya. Mocil apa mas? Mocil K94 seperti kodenya, yang dipasang untuk Honda CB300R. Nih lihat kalipernya. Nih ya, radial 4 piston Nissing sebelah kanan atau single saja. Juga dipasang untuk Honda CB125R. Nih lihat nih ya, tuh untuk foto-fotonya. Dan juga untuk Honda CB150R Egg Motion di Thailand. Dan kita lanjut terkait ukuran dari piston kaliper Nissing radial 4 piston yang dipasang untuk Honda K94 series nih ya. Yaitu ini dia. Nampak jelas seal kalipernya itu satu ukuran ya. Nih, nomor 1. Jumlahnya 8. 4 seal oli, 4 seal debu. Dan untuk pistonnya juga ada 4. Nih. 777. Yang artinya adalah ukurannya sama. Jadi ini yang membedakan dari Africa Twin. Kalau Africa Twin itu besar kecil, sedangkan kalau untuk yang Mocil ini yang diklaim sebagai miliknya Africa Twin itu ukurannya sama. Seperti itu. Kita cek lagi ya foto-fotonya. Jadi udah jelas ya, kalau yang disebut kaliper Africa Twin itu ternyata bukan
melainkan milik Honda CB150R Egmotion, CB300R dan juga CB125R Neo Sport Cafe yang dijual seakan-akan milik Africa Twin, padahal bukan. Jadi pemirsa harus hati-hati ya, jeli melihat part atau kode part. Untuk fotonya seperti ini, ada kampas remnya. Kalau ini dijual terpisah ya untuk bautnya. Foto dari kaliper 4 pistonnya. Dan ini adalah sealnya, seal pistonnya. Mirip dengan EDV CB150R, CB150X. Yang mana ukuran pistonnya ini sama, yaitu di 25 mm. Ya. Jadi semoga udah enggak salah lagi terkait kaliper Africa Twin yang ternyata bukan, melainkan K94. Yang mana pistonnya ini ukurannya kecil-kecil, 25 semua. Kalau Moge jelas ya enggak pakai ini. Misalkan Moge Africa Twin pakai ini ya 12. Kurang ya remnya. Karena ini memang rem mocil seperti itu nih. K94 ya, ini bukan Africa Twin melainkan Honda CB150R Egmotion. Beda dengan Africa Twin. Untuk kampas remnya ini kodenya 06455-K94 strip T1. Lagi-lagi ya, K94. Nih untuk boxnya, made in Thailand by Nissing. Karena memang Nissing itu pabriknya di Thailand ya, untuk R&D mocil juga. Sedangkan kalau di Indonesia kan bukan Nissing itu, melainkan ikut pabriknya di Cemco ya, bukan Nissing Indonesia, melainkan ya by Cemco. Sedangkan kalau Nissing K94 ini ya pabriknya Nissing Thailand sendiri. Jadi itu dia ya jawabanku terkait bedah kaliper yang katanya Africa Twin, padahal ya bukan ya. Dan sayangnya ini sudah banyak yang pakai, udah banyak yang percaya kalau ini Africa Twin, padahal bukan. Apalagi kalau pemirsa yang belinya second, nggak tahu kode partnya kan, mungkin bungkusnya dibuang atau gimana, nggak tahu kan. Mengingat kode partnya kan nggak di bodinya sini. Tapi kalau pemirsa pasang kaliper yang katanya Africa Twin, bolehlah dibongkar, dibongkar seperti ini ya. Nih. Nah, dibongkar seperti ini, ukur aja untuk piston kalipernya. Kalau 25 mm semua, 25 25 25 25, yaitu bukan Africa Twin. Itu aja ya. Jadi semoga udah jelas mengenai kaliper yang disebut-sebut Africa Twin padahal bukan, dan semoga tidak tertipu lagi ya. Semoga ke depan penjual-penjual pada jujur kalau ini bukan kaliper Africa Twin, melainkan kalipernya Honda Egmotion. Lebih baik jujur ya, biar enggak menyesatkan, lebih berkah dan barokah tentunya ya. Daripada nyebut-nyebut Africa Twin padahal bukan kan. Waduh, kasihan nih yang pakai Africa Twin beneran, dikira pakai rem mocil nanti. Nih ya, tuh 4 piston. Memang ganteng sih, tapi kok ya, sebutannya apa ya, misleading atau apa ya, ya pokoknya salah sebut lah. Seperti itu. Nih, ingat ini bukan Africa Twin ya, beda ukuran. Tapi tenang ya, ini original Honda. Nih, cuma salah penyebutan aja, bukan Africa Twin, melainkan Egmotion CB150R. Egmotion itu CB300R, CB125R yang pakai ini kode K94. Monggo lah pemirsa yang punya kaliper ini bisa dicek sendiri ya, karena saya belum pernah lihat langsung nih. Saya lihatnya langsung Africa Twin, langsung Moge langsung ya. Saya tahu terus CB650R, terus kemarin ya WR155R itu yang pakai kaliper kirinya ZX6R, itu asli itu Moge, bukan kaliper mocil ngaku-ngaku Moge itu loh. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Remania. Kalau saya ya boro-boro modip-modip rem, ngimpi. Mahal ya bro. Ini di Thailand harganya berapa ya? Kalau di Indonesia harganya hampir 2 juta rupiah ya, sama bracketnya. Banyak yang jual.
tapi ya bukan aplikat twin, melainkan mocil.